Om Swastiastu teman-teman semua. Jumpa lagi di Suri Bari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tipat tebasan mertesari, atau ada juga yang menyebut tipat belinggih. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk ikuti video ini sampai selesai. Sediakan satu buah janur, dibelah seperti ini. Lalu ini dianyam seperti biasa. Lalu kita bikin sudut sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini sudutnya udah 4. Sekarang ini digabung. Gabung sekarang ini. Ini. Nah, ini juga sama, ini masukkan dari bawah, kita anyam sesuai jalannya. Ini dari atas. Jadi seperti ini. Sekarang ini robek, sekarang kita bikin bucu lagi sekali di sini. Begini, lalu ujungnya dimasukkan ke sini. Ini juga sama. Ini seperti ini. Sekarang kerjakan yang sebelahnya. Ini juga sama, dirobek dulu. Lalu bikin sudut sama seperti tadi. Nah, ini ujungnya juga kita bawa ke sini. Yang satu. Ini juga sama. Ini dipepet dulu.
Sekarang saya akan buat kakinya dulu. Bikin kakinya seperti ini. Bikin kakinya sama dengan bikin kaki tipat pengambian. Seperti ini. Langsung diikat. Ini dia tipat tebasan mertesari atau tipat pelinggihnya sudah jadi. Seperti ini, bawahnya kotak ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih.